Saya berada di lounge-nya Garuda ya. Jadi lounge-nya Garuda sama lounge-nya CityLink itu gabung. Nah, sekarang saya berada di Bandara Kuala Namu. Saya tetap menggunakan Royal Green dari CityLink. Jadi waktunya sekarang udah makan waktu makan siang. Tadi ada lihat ya perjalanan saya. Nah, sekarang saya berada di lounge-nya nih. Selama pandemi ini, menu-menu yang tersedia tidak begitu banyak. Nah, jadi kita makan apa adanya aja. Seperti biasa, kalau misalnya nggak pandemi, menu-menu di lounge itu banyak pilihannya. Oke, kita tunggu aja ya. Kita masih mau makan lagi. Yo, makasih. Thank you.
Bapak dan Ibu yang terhormat, pengisian bahan bakar sedang berlangsung. Kami mohon kepada Anda untuk tidak menggunakan sabuk pengaman. Sudah. Sore ini dan selamat datang di penerbangan Putih Indonesia IG-917 dengan tujuan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang. Penerbangan ke Soekarno-Hatta akan kita tempuh dalam waktu 2 jam. Kapten Andri Sofian dan Sherina Kadin Senior beserta seluruh pesawat yang bertugas sangat senang dapat menyertai Anda dalam penerbangan ini. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menetapkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja, membuka penutup jendela, serta mematikan perangkat elektronik Anda. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to CityLink Indonesia Flight QG-917 destination Soekarno-Hatta, the International Airport in Tangerang. The flight time to Soekarno-Hatta is 2 hours. Captain Andri Sofian and I, the your senior flight attendant, we, the entire crew members, are very happy to have you on board. Please fasten your seatbelt, adjust your seatbelt to the upright position, hold and lock your table, open your window shade and switch off your electronic devices. Thank you and we wish you all an enjoyable flight. Dua. Yang tiba-tiba untuk menyiapkan kode di kamar kecil diharuskan segera kembali ke tempat itu, menggunakan satu pengaman dan menggunakan masker oksigen. Telepon genggam sudah dapat dipergunakan dalam mode pesawat atau sesuai dengan instruksi dari pemilik. Bagi Anda yang ingin membeli, silakan menghubungi WhatsApp kami dengan menekan tombol panggilan yang berada di atas tempat duduk Anda. Menerima pembayaran secara tunai dan non-tunai dengan menggunakan transfer BNI untuk setiap transaksi makanan dan minuman terinvestasi. Saya Cikgu Kamal, we are going to serve Royal Menu for Royal Green Passengers, also food and dessert, the passengers. Berada di ketinggian 35.000 kaki di atas permukaan kaki di permukaan laut. Nah, jadi saya sudah sering kali sih menggunakan Royal Green dari Skilling. Jadi pelayanannya sangat memuaskan. Aturannya kita bisa jalan terburu-buru, ini kita menggunakan fasilitas Royal Green dan Jumpa. Itu semua dapat mempermudah kita untuk melakukan kegiatan lain sebelum ke bandara. Di bandara pun juga kita di check-in kan, terus di validasi kalau kita tiket kita penumpangnya. Jadi kita pun juga di tadi di lounge-nya juga kita mendapatkan bisa makan, minum, serta snack bisa kita nikmatin, ngopi, teh, juga bisa ada tadi.
untuk fasilitas Royal Gate ini, kalau bisa Anda datangnya setengah jam atau satu jam sebelum keberangkatan. Kenapa? Karena Anda bisa menggunakan semua fasilitas lounge-nya. Terus kedua, apabila Anda mengikuti ya menggunakan Royal Green dan dari CityLink, Anda itu apabila mau tiba-tiba mau reschedule, pihak CityLink dan Royal Green memberikan 3 kali dispensasi untuk penukaran waktu, hari, jam, sesuai yang Anda inginkan. Mau Anda kapan terserah. Tapi Anda tiba-tiba melakukan pembatalan atau perubahan jadwal, Anda harus 4 jam sebelum keberangkatan. 4 jam sebelum keberangkatan Anda harus menginfokan ke pihak CityLink. Jadi dari pihak CityLink akan memberitahu reschedule. Tapi kalau misalnya Anda 1 jam kemudian, itu dianggap hangus. Tapi 4 jam ya, 4 jam sebelum keberangkatan. Jadi situ Anda masih free perubahan, tapi dikasih 3 kali untuk perubahan jadwalnya. Nah, tidak ada masa limitnya, tidak ada. Nah, yang penting Anda penukarannya 4 jam sebelum keberangkatan. Nah, bebas. Tapi Anda menggunakan fasilitas Royal Green. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan Royal Green, mungkin beda lagi ceritanya. Nah, sekarang saya banyak keuntungan menggunakan fasilitas dari CityLink dan Royal Green dan juga Jumpa. Nanti saya pun juga di bandara di Cengkareng juga akan dijemput dari pihak Jumpa. Untuk saat ini penerbangan sore hari ini penumpang hanya 92 orang bersama kru 6 orang. Nah, jadi kalau Anda menggunakan CityLink, ya gunakanlah Royal Green. Banyak keuntungannya, Anda pun dipermudah dalam penerbangan. Pantau terus liputan saya selama penerbangan ini dan sampai di tujuan di Cengkareng. Kemarin buat Anda yang sudah nonton saya liputan saya sebelumnya dari Cengkareng ke Kuala Namu, di situ juga saya sudah meliput beberapa cara-cara menggunakan fasilitas Royal Green. Saya sih sudah sering menggunakan fasilitas Royal Green. Banyak keuntungannya yang saya peroleh dan saya terima. Nah, jadi kalau kita mau menggunakannya, tidak akan mengecewakan bagi Anda pengguna dari CityLink. Jadi ini semacam VIP-nya, VIP-nya. Jadi sama dengan VIP. Oke. Okay. Terus liputan saya sampai habis ya. Nanti akan
kita sekarang sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Tadi kita sampai, turun di bawah, landing, dan pintu dibuka. Petugas dari Jumpa sudah langsung menjemput kita. Nah, tadi kita naik kendaraan untuk jalan ke sini. Jadi itu menghemat waktu jalan, juga menghemat waktu. Jadi kita dengan fasilitas Go Royal Green sangat membantu sekali. Apalagi barang kita diambil sama petugasnya.